Honda Honda. Oh tak ada lah tipi saya. Buat feeling ni tak mungkin macam orang lain ke apa. What's going to happen next kan, kita tak tahu. And the relationship pun bukannya habis terus macam tu. Ni like you still keep in touch, you know? Kawan. Tak tahu macam mana kena lebih kepada menyayangi diri sendiri gitu. Loving myself. Bertuah lah Remisa, orang datang minang. Oh alhamdulillah. Beli-beli ramai pula. Eh tak nak. Siapa? Fans. Sekarang ni pasrah je lah. Pasrah ya? Pasrah. Ini sedih je, sedih je bunyi dia kan? Tak adalah tak, macam kerja pun busy kan. Ada banyak benda nak kena buat. And then I pun ada I punya my own target juga kan. Nak kahwin, memang nak kahwin. Memang nak. Memang nak kalau boleh. Siapa-siapa tu memang nak kahwin. Tapi itulah macam siapa lah. Apakan daya eh. Ha, apakan daya, jodoh tu tak sampai lagi. Bukan, memilih memang kena. Sebab nak nak bersama selamanya kan. It's not just about hari ni kahwin. And then lepas 2-3 tahun baru you are not my type pula kan. Ialah yang terindahnya sementara. Takut in 2 years time or 3 years time tu jadi masalah. So jadi wife Remisa ni susah. Kan? Takutlah orang-orang tak sayang. Susah. Apa ni? Memang susah sebab mana? Susah sebab first of all orang dia akan cemburu lah. Kan? Pasangan saya mesti akan cemburu. Bila cemburu tidak ada benda yang positif kan? Bila cemburu dia tidak ada menggalakkan positif yang berlaku. Because dia akan start dikongkongan. Kan? Jadi saya nak bergerak to drive the family kehidupan yang lebih bahagia dan berjaya. And macam mana saya nak drive the family if saya nak pergi sana tak boleh, saya nak pergi sini tak boleh, because dia insecure. So nak cari orang yang tak cemburu tu macam mana tu bila dah dengan saya. Semua orang macam because saya tak tahulah, because pergi sana sini saya ada fans perempuan yang ramai. Alhamdulillah, tapi dia orang yang kita suka, macam mana? Ya lah. So benda yang tak ada apa jadi apa pula kan. So adalah benda-benda macam jadi isu. So sebab saya faham orang perempuan memang akan cemburu. Ini like especially bila jadi pasangan saya. So saya cuba kontrol macam mana sekali pun tak boleh. Susah. Because cemburu dengan perempuan itu adalah macam ibarat irama dan lagu kan. Cemburu tu adalah kulit untuk wanita. Jadi sebenarnya idea sama saya quit daripada dunia berlakonan pun rasanya kena juga. Tapi because dah jadi Remisa tu, dia orang dah jadi insecure. Ada tahu perempuan yang tak cemburu. Tapi kena cemburu. Kira aku rasa cemburu juga. Belum kawan lagi pun dia tak tahu. Belum pernah berpasangan dengan dia. Tak tahu lah dia cemburu juga.